atau hati kita atau ada penyakit gapo dah lok ki ya tak leh nah kan ada penyakit ni ni ya lebih teruk nah lebih lebih marbahaya daripada penyakit-penyakit yang lain lagi nah penyakit darah tinggi kita pergi pesak boleh nah penyakit kencing manis kita pergi pesak boleh nah penyakit covid nah virus corona ni kita pergi sawak pergi pesak boleh kita boleh tahu ada tak ada. Nah, ini dan juga penyakit yang ada dalam hati kita yang mana kita nak bercara malam ni kita penawar ni. Dan penama, nama dah penawar bagi hati. Itu hubat untuk nak hubatkan hati. Pendek katanya kita kena mengaji lah. Nah, cara kita nak cek lagu mana. Kalau kita tak mengaji, tak melalui dengan ilmu ni kita tak boleh nak cek. Nah, sebab kita nak tahukan penyakit yang ada dalam hati ni tu, ia melalui dengan ilmu. Ilmu apa? Ia adalah ilmu tasawuf. InsyaAllah lah. Nah, kita akan boleh tahu. Nah, kita akan boleh tahu. Kata kita ni ada penyakit ke apa? Penyakit apa tu yang berbahaya? Tapi dalam kitab penawar ni, ayat 10 penyakit. Nah, 10 penyakit. Okey, banyak dah tu lagi. Nah, dari kitab penawar ni, ia sebut 10 penyakit yang berbahaya. So, kita tu buat tu baik. Nah, so, kita tu buat tu baik. Yang ni, hadirin yang dihormati, nah, kita yang silap pahal lah. Nah, kita pergi ngaji ke masjid, ngaji ke mana saja. Nah, apabila kita dengar orang kata ngajar tasawuf, kita jangan gaduh kata, orang tu nak suruh kita jalan kaki ke? Learning dunia maju dah. Nah, kita yang ada yang gaduh pahal situ. Nah, sebab ilmu tasawuf ni lah nak memajukan satu-satu bangsa dan satu-satu negara dan nak memajukan seseorang dengan ilmu tasawuf ni lah. Sebab apa? Sebab kalau lah hati kita ni tu tak bersih, buat apa saja pun dia tak berjaya. Buat apa saja pun orang nampak. Nah, kata ada hudai sebalik batu. Teman-teman tekih pun tekih tak ikhlas kan lagi. Dia apabila sifat ikhlas yang tak ada, perkara yang kita buat ni dia tak akan jaya. Nah, dia tak akan jaya. Sebab apa? Bukan kita buat dengan kerana Allah Ta'ala ada. Kita buat kerana ada pun periuk. Nah, kerana ada hudai sebalik ni. Hudai sebalik ming, hudai sebalik batu tak ada dah lah ni. Hudai sebalik ming. Okay. Nah, baiklah. Ha, muka dimuh kita malam ni ya. Nah, nah, iaitulah. Kita nak capur dulu sikit banyak. Nah. Ha, iaitulah. Pada malam ni ya, kita nak mengaji ilmu tasawuf. Kita nak mengaji ilmu tasawuf. Dan apa kita nak mengaji ilmu tasawuf ni tu? Gino, ulama gila tak kata nama ilmu tasawuf. Nah, tu geno situ tu. Pasal tahu juga ada. Ilmu tasawuf, apa itu ilmu hakikah orang panggil. Nah, ilmu hakikah orang panggil. Kalau bahasa sekolah tu, dia panggil tak akhlak. Ngaji wish apa weh? Ngaji akhlak. Ai demo tak ngaji ke tasawuf. Kau tak usah ngaji tasawuf. Ngaji kalau akhlak itu mengaji ya lo tu tolol tu nah kalau sekolah-sekolah panggil tamadah akhlak nah kalau pergi ke pondok orang panggil tasawuf tu akhlak nah tasawuf tu panggil tu besar tu nah sebab tu lah Nabi kata kena innama buistu nah li utammima makarimal akhlak sesungguhnya Nabi katanya innama buistu sesungguhnya tu hebakkan aku jadi rasul ni tu li utammima makarimal akhlak supaya nak uya disempurnakan akhlak nawi akhlak ini sempurna nawi akhlak tu yang dimulai itu kena ngaji tasawuflah nak uya sempurnakan akhlak kedudukan kita tingkah laku kita nak uya dimulai dia tak lagi dia kena ngaji akhlak akhlak di sini iaitu lah tasawuf. Nah, kita ngaji tasawuf. Macam mana kita nak boleh duduk dengan orang ramai? Ada nampak tu dah. Kalau kita tak ngaji tasawuf, bermakna kita tak didikkan hati kita, kita tak puaskan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Kita tak boleh duduk dengan orang ramai. Sepanjang ini dah tak akan mekau COVID lah ni. Tak boleh masuk dengan orang ramai. Hambat ke demo. Itu dia kerja. Nah, penyakit COVID ni orang kerja. Nakit putih hata apa nama batuk dan semua hidung di hari ni orang tak boleh masuk ah orang masuk ramai nah tak boleh masuk group dah panggil nah sebab apa nak takut tetapi penyakit ni takut lagi penyakit ni takut lagi weh ibu bapa weh penyakit apa penyakit sombong ni
penyakit sombong. Nah, penyakit deki. Nah, lagi pula penyakit apa? Ujub. Apa ujub? Buat heret, buat pelik dengan diri sendiri. Ataupun kata bila diri terlebih daripada orang lain. Apa? Nak masuk dengan orang ramai itu. Nah, nak masuk dengan orang ramai itu. Nah, kalaulah kita sendiri itu tahu kata penyakit ni bahaya. Nah, kita perubat cerak. Nah, cerak kita perubat ni supaya dia tak takut aku penyakit darah tinggi lah. Supaya takut penyakit yang lemah jantung tu lah. Perubat. Nah, dia kena pergi lah. Supaya apa? Takut kena amaprak. Takut kena amaprak. Apabila darah nak haid pecah kat darah. Takut. Tetapi penyakit ni ibu bapa weh, terlebih takut lagi weh. Nah, sebab apa? Sebab dimerkai kan oleh Allah Ta'ala. Nah, semacam penyakit takabur ni tak ada apa dah. Nah, jok jamai iblis dengan Nabi Adam kita lagi. Nah, tu marko. Nah, tu laknatkan Adam, laknatkan iblis dengan sebab penyakit tu. Penyakit takabur. Penyakit sombong. Nah. Nah, maka kita kena wijau lah. Hal ni lah dinamakan ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ni di antara perkataan ulama ni ke apa? Di antara perkataan ulama yang menyatakan sebab dinamakan ilmu tasawuf ni itu, nah, kerana tasawuf itu ambil daripada perkataan itasofa, artinya bersih. Nah, bersih. Hati kita tu bersih. Tidak kerana yang lain. Nah, walaupun kita kokok tai lembu di atas batas sekalipun, nah, hati kita tu tak ada nak orang puji pada hal ini. Hati kita tu tak ada mengata, oh, rajinnya tu. Dah, tak ada sakut situ hari. Hakikah yang kita buat, tak lembu di atas batas, kita buat duri pun di atas batas ni, kerana takut mudaratkan orang. Tu ya. Takut mudaratkan orang. Dan kerana Nabi suruh. Kerana Nabi kata, watumi tul azar anitorik, sadakotun. Kita buatkan benda yang penyakiti, yang menyakiti di atas jalan raya ni, sedekah pada sedekah. Ha, kita buat hak ni tu. Bukan kata nak buat lah puji dak hali. Hati kita tak ada di situ dak. Kita buatkan Allah Taala. Tu kata bersih, we bersih hati, tak si we ada benda macam tu dalam hati kita. Karena apa? Karena ilmu tasawuf ni membawa kepada kebersihan anggota zahir dan batin daripada sifat-sifat kecelakaan. Ha, nak uikan hati kita tu nah, bersih. So dah. Dan lagi pulaknya nak membawa kepada kebersihan anggota zuhir dan batin. Ini tak boleh kita. Ini tak boleh kita. Orang kata apa? Ini semasa kita tak jadi bisu. Pandangan bisu cuba becek darah. Tubik tak darah semang? Tak lubik. Dia jadi bisu, dia bekok, dia apa. Kita becek tu baik. Tu baik apa? Tu baik cuma. Ha tu. Ha cepat tu. Dek hati kita tu cuma, maka tikah laku dia ni pun yang akan tu baik benda cuma. Nah, kecek pe pun itu baik cuma. Sebab apa hati cuma? Sebab pada hadis tadi Nabi kata dah. Nah. Ha. Nabi kata kan? In salaha. Nah, jika hati itu molek, nah, solahat kulluhu jasadu, maka moleklah semua anggota. Apabila wa in fasadat, apabila huduh hati, maka huduhlah segala anggota. Ha ni dah. Ha, amu banding tak ni tu. Banding katanya geno pecek tubik nanuh saja. Tubik nanuh kan mu jadi bisu. Kan mu buruk. Pecek tubik nanuh ha. Cuba kita tak ada gapo, buat kita becek, tu baik gapo? Tak ada tu baik gapo? Nah, darah pun tak tu baik, nanuh pun tak tu baik. Sebab apa? Sebab tak ada buruk dalam. Nampak lagi tak? Tu. Dan sebab dia tak buruk dalam. Nah, hodok tu baik nanuh, tu baik naco, tak beradu sebab dia buruk dalam. Sebab dia buruk dalam. Apa dia buruk dalam kena ubah ah. Buruk ubah merah saja tak hingga. Nah, dia kena pakai kaca pula tu. Kalau dia bawa kaca cerak nah, untuk nak bunuhkan kumis sebelah dalam tu.
Ha, kena makan kaca tu lah baru ia kering. Hanya apa tu? Apabila hati kita kotor, mulut ia tu baik kot saya dah. Tu baik benda tak comel. Kecek pun dah mengetik dengan orang. Tak boleh apa sikit. Mulanya tajas sasu. Gapa tajas sasu? Dia risik-risik nak carikan rosya orang. Ha, kita cek lah. Sebab kata orang yang mengaji ilmu tasawuf, seolah-olah kata yang ngaji Cik Witaya dah. Dia baca tu baik. Tak kena ada royak, tak kena menari. Tengok, dengar di kecek pair tu kaya reti dah. Cuma tak payah nak tahu dah. Kalau kita nak boleh menatu. Macam menatu, macam syaipah. Tak payah sikit abuk lah. Kata ada ilmu, tak ada ilmu. Hati molek, tak ada hati molek. Uya kecek boleh puluh patah. Uya kecek boleh puluh patah. Kita nak terdengar. Situ tahu dah. Kata ada ilmu, tak ada ilmu. Uya kecek dia boleh puluh patah. Dia tahu lalu dah. Kalau mahu kecek dia wakai, oh, hok tu kawai do, hok ni kawai do, hok ni, cek tu. Ada sifat tak boleh. Kalau dengar dia kecek, oh, kecek ni fondoh laku ni. Tak ada meninggi sikit habuk ni. Kalau mahu kecek, Allah, tak apa. Kawai ni nak tepek uang, tak kena dia potong getah lemu. Tak kena ambil getah lemu, nak tepek uang. Dan getah kawai bodoh. Dengar di situ tu reti lah. Kalau orang dia tasawuf reti lah. Dia reti lah. Hening lah panggil tasawuf. Nak membersihkan hati. Nak membersihkan hati. Susah juga. Nak basuh hati hati tu. Kerana hati tu benda dalih. Hati tu benda dalih. Tak supong basuh, nak basuh najis. Masuk najis kena baju tak ada payah. Ronyoh-ronyoh dengan air itu pun tak apa. Hari ni kita nak basuh penyakit. Najis hati ni. Ulama mazhab Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i kata najis hati ni lah. Hok payah sekali kita nak basuh. Kita kena mujahadah. Kita kena belajar. Kena lawir. Kena mengaji. Baru kita tu boleh jagakan hati kita. Jadi kita kena membersihlah hati kita hak ni tu. Kenapa? Kerana hati kita itulah hati itulah tempat Tuhan tilik. Tilik sini tempat Tuhan nak balas. Tempat Tuhan nak balaskan amalan ni, kita tengok di hati kita tu ya. Kata ikhlas tak ikhlas. Setahu mana. Kita sampai itulah kalau kita dikirakan tu kita katanya amalan kita saat ni tu ada dua. Amalan kita hanya ada dua. Satunya amalan imtisal. Yang keduanya amalan ijtinam. Dua-dua ni kena widah. Kena sama berat dua ni. Nak berat sebelah tak boleh. Kena ya dua. Amalan imtisal. Imtisal maknanya apa imtisal? Imtisal maknanya kita junjungkan perintah. Junjungkan perintah yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala itu untuk imtisal. Yang mana yang Tuhan suruh, kita buat. Yang mana yang Tuhan suruh, kita buat. Tuhan suruh semaya, kita semaya. Tuhan suruh puasa, kita puasa. Itu awal imtisal yang panggil. Itu satu sudut, satu segi kita nak buat. Dan segi yang kedua pulaknya. Segi yang kedua iaitu amal ijtinab. Amal ijtinab ni lah, iaitulah menjauhi, kena patah, kena tinggal. Yang apa, hok Tuhan lari. Bukan kata, Tuhan lari, apa? Tuhan lari, tak sebi minum arak. Kita tak minum arak. Tuhan lari zina, kita berhenti, kita tak zina. Kita tak judi, kita tak makan lah benda-benda yang menghilangkan akal ni tu. Untuk ijtinab juga. Tapi satu lagi amalan yang kita tinggal. Gapo? Iaitulah amalan batinnya. Amalan hati yang panggil. Amalan hati ni dia golekkan kita tinggal. Kita tak padu. Itu ijtinab kena patah kata. Wadah pahala tetapi kita tak patah. Semayang, puasa, wajib tapi kita tak patah. Kita tak patah gapo? Sedekah kita sedekah, keluar zakat kita keluar. Tetapi apa? Hari kita tak patah. Ya itulah kita beroyak kat orang. Oh, kawan.
gi sedekah ko anak yatim tadi. Oh. Beh juga. Kak 10,000. Ha ya, ya ni tak ate ah, tak ate lagi. Eh, ni koyak sapo yo. Ni koyak apo yo. Ha ni mengata amalan ijtina. Amalan yang kena menjauhi. Kalau kita tak ate, habis pahala kita. Etika betul le dengan malam Lailatul Qadar. Tak ada siapa yang tak say malam Lailatul Qadar nak berlaku. sebab tu khairum min alfishah. Nah, boleh 84 tahun. Wah, mana mari buat semalam ni. Betul le dengan malam Lailatul Qadar. Tetapi kita kira pula, apa? Amalan yang merosakkan nah, perbuatan sifat-sifat yang mengusakkan amalan ni kita tak atas, kita tak jaga. Kenapa? Kita ni masih hidup mengupak. Kita ni masih hidup dengki kat orang. Kita ni masih hidup kecek, hidup mengandang-mengandang, hidup menunjuk-menunjuk, hidup beroyak kat orang. Kata kita ni etikah tak beradu. Kata kita ni tahajud tak beradu. Kata kita ni duha tak beradu. Kita cerita kat orang royak. Haning kata kita tidak ada amalan ijtinab. Kita tak buat. Maka saja juga. Ni hanilah. Nah, hadirin kaum ibu bapa yang dirahmati. Nah, kita kena jaga. Nah, kita kena mengajikan ilmu tasawuf ni. Nah, supaya apa? Supaya kita nak we sempurnakan amalan kita. Kita nak we amalan kita ni diterimakan oleh Allah Taala dan pahala ganjaran hak Tuhan beri hak ni tu tak rusak. Tu tak rusak. Dah sini ada ni. Itulah tujuan kita nak ngaji ilmu tasawuf. Nah, mungkin kita nak jalan kaki. Nah, kita nak maju lagi. Itulah pada mukadimah dianya. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Ngaji, kena ngaji tasawuf lah. Kita nak kenal penyakit hati kita ni tu, kita ngaji ilmu tasawuf. Nah, kata aku ni dok besan ni menyakit apa eh? Besan mana? Eh, wak gapo wasana royak kok weh. Tak royak kok weh nak leh, wasana royak. Wak kebaik sikit. Isa mudah nak royak kok weh. Tak kita nak tahu tu. Kata penyakit ni penyakit gapo eh? Kita nak tahu. Nah. Lagu mana kita ni? Gini. Tengok samak beli kereta, kita ni susah. Samak beli kereta, eteng susah. Penyakit pun biasanya. Kan dia tak bergaduh. Saudara kita dapat nikmat, tapi kita ni tak bergaduh. Kita pun tahu tak, kata penyakit pun. Nah, jawab ke eteng pula, nak dah berapa hari? Tak mau tarik di perisak. Kata boleh betul eh. Kita nak berhenti tu. Kalau guru kita kata macam tu tu, kita nak berhenti. Kata penyakit gapo do tu. Ni kata sama di kereta eting nak ada ni. Eting ni bayar sore ke? Dah sama bayar sore. Baik eting nak bergaduh. Ni kita tahu dah kata penyakit po yang ada ni. Lagu ni. Ni kita nak tahu. Nah, bimbang apa? Bimbang-bimbang takut ada pada diri kita. Tak ada apa kalau dakak tidur. Nah, buat pergi penyakit tu sampai mati ke? Tak ada apa sungguh. Inilah kita kena buat tu baik. Nak buat dia tu baik ni dengan kita mengajikan tasawuf. Nah, kita mengajikan tasawuf. Kata kelakuan hati ni, sifat hati yang kita kena tahu ni tu sama ada kelakuan yang dipuji. Kelakuan yang dipuji, ini sifat yang dipujikan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita ada sifat ni, tak ada apa lah. Tuhan tak marah. Kita ada sifat ni, bahkan sarok, Nabi suruh kita pula bersifat-sifat yang dipuji tu. Sebab itulah kita dalam semaya tu, kita kena berdoa kepada Allah Ta'ala. Kata doa dengan istighosah. Dengan orang kita tu tak roh nak lawai, nak wear tu baik. Nak wear duri kaki pun susah. Allah. Nak wear tu baik duri tu, cik lebek dulu kaki. Tu duri.
Benda hodok kaki nak wei tu baik ayah dah. Ha pandai benda hodok dalam hati ni Allah. Neh sangat payah nak buai kalau kita tak bersungguh. Neh. Kalau kita tak bersungguh payah nak buai. Neh. Ha ni. Kalau kuat hati ni daripada sifat yang dipuji seperti rendah diri. Ha tawaduk. Nak boleh bersifat dengan sifat tawaduk ni bukan seni. Neh. Sifat merendahkan diri ni bilakan diri tu hinun payah urang ya? Payah urang ya? Nak bilakan diri sendiri tu hinun ni payah urang ya? Payah urang ya? Habat itulah kita nak berdoa dengan Allah Taala tu ya Allah ya Tuhanku aku minta tolong denganmu ya Allah membersifatkanlah ya Allah hatiku dengan sifat mahmudah ya Allah dan juga aku minta kepadamu ya Allah mujabukkanlah ya Allah akan hatiku jika ada sifat-sifat mazmumah pada hatiku ku minta tolong kepadamu ya Allah ku minta tolong denganmu cabutkanlah ya Allah sifat mazmumah yang ada pada hatiku ya Allah dan minta tolong dengan Allah Subhanahu taala nah minta tolong dengan Allah Subhanahu taala hani sifat merendah diri nah tu sifat yang dipuji tu kan siapa dia ada sifat ninga alhamdulillah nah awek tu lah nah kerana sifat tawaduk ni lah boleh duduk dengan orang ramai. Sifat tawaduk ni adalah gulawai ya tadi tu. Gulawai ya tadi ni ada. Kenapa gulawai ya? Iaitu sifat sombong. Sifat sombong, sifat takabur ni Allah. Tu gulawai dia tu. Apa? Selamu manu. Selamu manu kita adakan sifat sombong. Selama mana sifat sombong tu yang dibetapak, yang diberakar dalam hati kita, selama itulah kita nak bersifat dengan sifat tawaduk tak boleh. Selama mana kita tu bersifat dengan sifat sombong, ego, selama itulah kita tak ada sifat kesiablah. Kita tak boleh nak kesiablah kepada fakir miskin. Siapa tu lah tu saya ni? Ada yang tanya nak? Yesus mandi dulu, mandi sebelum daripada berhias. Nih, kena mandi dulu. Mudah gini ni. Anak kita petete, lo ni tak sekolah, main tak ke mana toh? Saya pagelak tak temungat no, dah game hai ke mana tak tahu. Klik mari yak polok pok abis selum, tidak ngobel dah selum. Adakah kita ambil anak kita ambil anak kita buah baju baru selalu? Boleh tak? Nah, anak kelek pergi anak buah baju baru selalu. Boleh tak? Bagaimana ambil? Tentu ayah dan ibu jawab atau tak boleh. Cuma ambil baju. Cuma ambil baju. Ha, semacam itu juga. Semacam itulah. Selama mana kita dah ada sifat sombong, selama itulah kita nak bersifat dengan sifat kesiablah tak boleh. Selama mana kita ada sifat marah. Nah, selama itulah kita nak bersifat dengan lemah lembut, dengan sifat kesiablah tak boleh. Ha ni. Nah, sifat tu lah. Kaedah ilmu usul fiqh iaitu raf'ul mafasid qabla jalbil masalih. Kita kena akak, kita kena buat tu baik dulu benda-benda fasid. Benda-benda yang cema, benda-benda yang kotor qabla jalbil masalih sebelum kita nak berhias, sebelum kita nak bersifat dengan sifat mahmudah ni. Hanya berkata kita nak mandi belum dah jangan. Nak berhaji baru tak boleh. Selagi mana tubuh dah cema, selama mana kita tak mandi dah selup yak polok, kita tak pakai cerak baju baru. Hai betul. Selama mana kita tak wear tu baik dulu sifat mazmumah ni. Nah, sifat dengki, sifat deki, nah, sifat ujub, sifat sombong, nah, sifat riya, nah, sifat sum'ah. Selama mana kita tak wear sifat tu, selama tu kita nak bersifat dengan sifat mahmudah tak boleh. Ha, ni kita kena mandi dulu. Kena mandi dulu. Sebab itulah kita penawar ni dia nak kecek masalah sifat mazmumah dulu. Dan sifat mazmumah tu ya ulama Syekh Abdul Qadir ni dia tak dapat. Ini mandi dulu. Bawa selepas kita wear tu baik habis dah sifat mazmumah dalam hati kita, barulah kita
boh pula sifat mahmudah, sifat yang dipujikan oleh Allah SWT. Seperti sifat merendah diri. Dan pula sabar. Dan pula sabar. Ha ni tu sifat sifat mahmudah laku tu. Sifat yang dipuji laku tu, sabar. Ayah. Nah. Saya ingat sangita. Sangita yo ya tok lo, orang muhya yo tok duk dengan sabar yo tu. Nah, anak ego. Nah, duk dengan sabar. Allah. Kita dengar kata cumi sungguh lah dia ni. Pakai tanya, genu boleh duduk dengan sobat 40 tahun. Genu kau begitu lalu. Ah, ya suka. Ya tak kena. Tak sewi dengan sobat genu. Bini kawai nama sobat. Ah, kena ke dia. Jangan ya tu duduk dengan sobat. Ha, duduk dengan sobat tu 40 tahun. Bini yang nama sobat. Kita pun dengar juga. Ha, ni sifat sobat. Nah, sifat sobat ni payuh. Nah, payuh. Nah, nak boleh sifat sobat tu. Lebih lagi kada elah ni. Nah. Pakai tanya, genu boleh duduk dengan soba 40 tahun. Nah, habis soba lah. Tak ada soba. Oh, yang kau iya lah kata yang habis dengan soba lah. Allah, telah sukti lah pergi hubat soba tu. Hanya, nah, bukan tamada. Nah, nak boleh soba di atas satu-satu perkara ni tu Allah. Habis hati lah. Nah, habis hati. Tapi balasa ia tu pada. Pada. Nah, soba dia apa? Mata ok. Nah, ok mata. Lepas tu kita nanti kecek mula lah. Nah, soba di atas gapo soba tu kita nanti kecek mula. Kalau kita noknya, malam ni kita kata soba hak ni tu adalah sifat yang dipujikan oleh syarak. Kenapa syarak disuruhkan soba? Oh, banyak lah soba ni. Nah, dalam Quran dia sebut banyak menang. Dalam hadis banyak menang suruh soba. Nah, geno dia suruhkan soba ni. Geno kena soba. Nah, pasal nak tahu juga tu lah. Geno kena soba. Sebab pepatah syekh katanya, in sabarna balana la ataina kullama tatapanna. In sabarna, jika jika soba, musoba, balana akan cuba aku ni, la ataina, nacaya aku nak beri, aku nak datangkan kepada muha ni tu, kullama tatamanna. Tiap-tiap apa yang kau muduk cita-cita. Tapi kena soba dulu lah. Kena soba, kena soba. Sebab apa syarat disuruhkan soba ni? Nah, kena dua perkara. Kena dua perkara. Satunya kerana nak wisapakan matlamat. Itu kena soba lah. Kerana wisapakan matlamat, kena soba. Apa gitu lah. Oh, kata soba. Apa boleh? Naik ke tekok dah. Aloh, kenggong banyak weh. Ataupun lengong. Tarok weh. Alah. Turun. Tak boleh pakai bodi batang mah ke berdarah. Alah, sikit hangat dah. Nah. Hani soba. Supaya apa suruh soba? Supaya nak wisapa matlamat. Nak wisapa, apa panggil? Sencai. Nah, nak wisapa di berdera ni, boleh kita ambil berdera. Sebab orang hengar tu lah. Bukan tak letih orang hengar ni. Tapi soba juga. Nah, kacik gigi-gigi. Supaya apa? Nak wisapa di sencai. Kalau dia meletak. Dari soba, akhir, sapa. Hani suruh soba. Supaya nak wisapa di matlamat. Ha kita pun kena sabar. Nah, sebab matlamat kita ni tu iaitu syurga Allah SWT dan keredaan Allah SWT. Kena sabar. Kena sabar. Dan perkara yang kedua pula nyo disuruhkan sabar hak ni tu gapo? Jubah wicah. Saat ni amboyak doh.
Nah, suruh sobat ni tu, nah supaya nak wisapa mat lama, nak wisapa tujuwe paumai yang kita letak hak ni tu, target yang kita letak. Nah, kita letak mesti kalau orang menang naik kelapa, 3 tahun nak boleh nak boleh khak buah. Hang kena sobat. Nah, kena rajin masuk le pagar, kena rajin bicara, kena rajin kita tengok. Nah, kalau kita ni tanda letak, tak ada alah 3 tahun nak boleh makan. Nah, tu kena sobat. Nah, walaupun pancak nyamuk letih kena sobat supaya nak sampai tujuan yang kita letak tu. Hal yang sepatut. Nah. Dia ada pengajian, dia ada hidup kita pun kita sobat supaya nak sampai matlamat yang kita letak. Yang kedua, ha. Cuba bincang gapo yang kedua. Yang kedua ialah supaya nak we dapat yang terlebih baik. Hai ni. Ulama kata yang kedua, disuruhkan sobat supaya nak we dapat benda yang terlebih baik lagi, yang terlebih comel. Kena sobat. Contoh lagu anda. Contoh gini. Contohnya duit kita tak ada lah sekut dua. Nah, ada tak ada banyak pun lah. Nah. Ayah anak tak mengamuk nak mutu. Allah budak ni. Budak kong pun tak jadi tahun ni. Allah, sobat-sobat lah gak we lepas-lepas COVID dulu we boleh pergi kerja ke apa. Ai dak. Dak nak mutu situ. Nak mutu ke apa? Ai nak ulah nak mutu. Ai nak skopi. Skopi ada mahal dah. Tapi ada mahal pun dia duit tak ada, beli tak leh. Ayah kata kena. Ayah kata sobat lu. Nah, sobat dulu. Nanti hilang COVID ni. Kada esne COVID tak ada. Tak apa lah. Abah nak beli wi. Hai si anak ni tak si. Kena-kena pun nak. Nak dah. Nak dah. Akhirnya tak apa dia nak ke. Nah. Duit ada puluh ribu ni. Oh. Apa? Dia beli esok. Ha, tengok. Puluh ribu boleh hak baru. Boleh hak sayur kertas ke. Boleh hak buruk. Boleh hak buruk lah. Boleh hak buruk lah. Sebab apa? Sebab tak sobat. Oh, klik mari. Tak boleh pergi sekolah terpeluh lulu. Hakim tu, start tak hidup. Masa dia bagai burau. Kita tak sobat. Okay? Kalau kita sobat, tentu kita boleh make label lisan. Nah, boleh make label lisan tu hak enak. Hak pok sebab tu juga. Nah, kita tak lah call over. Nanti lu taruh duit sikit lagi. Kerja setahun dua lu. Bagi kita make kih lah. Dia kedal selalu. Seni mudah. Hai, tak boleh lah. Gendo-gendo dia rasa nak akal lah. Haa, dia tak pakai dah, dah buat dah. Kereta ke 80 ribu, dia 1 ribu. Ha, gitu lah. Boleh tu lah. Sebab apa? Sebab kita tak sobat. Kalau kita sobat sikit, ok sikit ya. Tentu kita boleh ambil soyok kertas. Haa ni, dia sarokkan sobat ni. Supaya apa? Supaya nak wisapakan matlamat. Yang kedua, supaya nak dapat yang terlebih baik lagi. Nah, dia disuruhkan sobat ni. Haa, tu. Susah juga tu. Nak boleh bersifat dengan sifat sobat tu. Kita tengok sini tak payah lah. Nih, apabila kita turun le medan sungguh tu. Nih, kita turun le medan sungguh tu. Nih, hak ni hak kita mengaji. Apabila kita turun dekat kapung, kita ciwik king ni bukan ni iai, bukan lakon. Aduh, penat dek weh. Penat weh ayah weh. Sebab apa? Ha, mana setel lagi, nak pergi heru. Mana nafsu lagi. Ha, itu banyak karo lagi. Nih, banyak karo lagi. InsyaAllah lah, kita kogi kot teh lagi. Ha, itu sifat sobat. Ataupun kelakuan yang dicela. Nah, kelakuan yang dicela, iaitulah sifat-sifat yang dicelakan oleh syarak. Ha, kita kena tahu. Nah, kena tahu atik. Kata sifat gapo hok syarak cela. Sifat gapo syarak tak kena. Ha, sepandinglah sifat gapo, kelakuan gapo hok ayah tak kena pada anak dia tu. Ha, sifat gapo, kelakuan gapo hok abang dia tu tak kena, hok adik dia buat tu. Ha, hok si isteri dia buat tu. Ha, sifat gapo. Eh, perangai gapo? Gapo? Catung. Tok laki tak kena tu. Bini catung. Ha tu, kena beritahu. Gapo tak sifat orang tak kena. Kau Allah tak kena. Kau syarat tak kena. Kita kena tahu. Ha, bukan kau dah tahu saja. Tahu dah, kita kena wear tu baik. Ha ni, tahu dah. Kata abangku tak kena mana. Pergi abangku klik lagi. Gapo? Catung. Salah tak beli gendai pisau, pisau goreng ikut, catung.
Salah tak boleh napang kelik kat catung. Tahu cekat ke tak apa tak kena. Tapi tak buat lagi. Ha ni. Abang marah tak? Marah ha. Ha cepat tu. Allah Taala cepat tu. Tahu dah kata ria mengenang-enang hak ni tu Tuhan marah Tuhan tak kena. Tapi buat amat kau duk ria situ. Hawe tu skoda tahu tak lain. Yang nak uai tu baik. Tahu dah kata tak lain, uai tu baik. Tahu dah kata hak ni syarat marah, uai tu baik. Baru kita selamat. Hang mana kata kelakuan yang celok seperti deki. Ha ni sifat deki ni, hasad deki lagi. Gapo deki ni? Gapo deki? Manyuklah orang okay, kecek dah deki. Oh tak leh lah, dia bosap deki ah. Tak mula tak seni selalu. Tak ada roh lah orang. Okay. Dia ada sifat deki cara. Ha kalau tawif nak deki dulu. Kita yang ingin gaduh hukum kok orang dengan deki. Kita tak reti tak ada deki tu lagu mana. Kenapa deki? Deki itu lah. Tamanna zawali nikmati ghairi. Hati itu tak cita-cita nak wihilakan nikmat orang lain. Hati kita duk cita-cita nak wihilakan nikmat orang lain. Waimu hilang itu, hilang langsung dia. Ataupun hilang boleh kita. Ataupun hilang boleh ke orang lain. Misalnya apa? Misalnya si mamak. Si mamak hari itu dapat nikmat daripada Allah SWT. Gapo dapat nikmat hari itu? Iaitulah beli selipar baru. Kita bercontoh dengan beli selipar lah. Mudah. Mamak itu beli selipar baru. Mamak beli selipar baru, give saja. Gif sejik hari ni etai tengok. Etai tengok. Oh, mamak ke lipa baru. Aduh, tak wadah dengan tuwe. Aduh, selipa. Dah ada ramuk boleh lipa, tak ada dengan tuwe. Mulai lipa dia tu. Maka etai dia bergaduh. Dia bergaduh lah dia. Tara aku, hijau setara aku. Aku pun hijau sepung dia juga. Nah, aku selipa tak ada bangun lek hari. Maka timbul perasaan dalam hati tengah itu, nah, tak puas hati. Tak suka, tak puas hati. Dia atas mamak itu boleh selipar baru. Maka dia tu cita-cita nak wihilakan nikmat hak mamak itu. Kenapa? Dia cita-cita nak wihilak ada tiga perkara. Waimunya hilak daripada mamak teruk. Kenapa? Tak ada boleh piyak lah. Nah, etai ambil gigi boh tu siapa? Nah, ambil pak pun hak tu siapa? Tu hilang tu daripada tu eh. Tahu apa we boleh kat orang lain. Tu etai kata yo ya kat wayah. Hai, wayah. Lepa mama olen, be me dia mumai oklek, mumai oklek. Tak ada, tak ada tu we beli lepa Allah. Mumai oklek. Wayah. Ini kata, wayah pun ambil pun kelai. Eteng boleh tak? Eteng pun tak boleh. Eteng tak ada ambil dia ni. Bagi mamak ni cerak dah. Ada lah selipar dia tu. Yang kedua. Yang ketiganya, we boleh, saat ni kata, yang pertama ni, hilir daripada mamak teruk. Tak ada boleh payah. Yang keduanya, we boleh ke orang lain. Boleh ke eteng. Yang tiga, boleh yang diri. Ia kacau dia deki ni kerana not dia sendiri. Ha, tiga-tiga rupa tu apa panggil tak? Deki. Tiga-tiga rupa tu apa panggil tak deki. Ini tak boleh ni. Sifat deki ni tak boleh. Allah Ta'ala marah. Haki. Hadap jadi. Kobe dengan habis. Iblis dengan ada. Ha, buku deki. Buku deki. Hadap jadi. Dengan siapa bunuh. Dengan siapa apa. Ha, tengok. Alhamdulillah. Minta jauh lah. Minta jauh. InsyaAllah apabila kita belajar, apabila kita ngaji, insyaAllah kita boleh beramal. Kita boleh buat. Kita boleh buat. Itu deki. InsyaAllah kita tengok sikit. Kita nak tahu mana ni. Kata kita ada deki, kita ada deki. Mudah kita cek lalu. Kerana sifat ni sifat berat ni. Sifat berat. InsyaAllah ibu bapa dengan molek. Dengan molek. Ada sebut dalam kitab dari kitab Imam Ghazali, kitab Minhaj Abidin.
Iaitulah berkata Wahab bin Membah. Wahab bin Membah, nah, dia kata ini, bagi pendeki itu ada tiga alamat. Nanti kita boleh cek lah ni. Malam ni insyaAllah kita boleh cek. Kata kita tak ada, kita tak ada sifat deki. Nah, ini Wahab bin Membah ni rakyat kita ni. Kita nak cek ni. Sebab ni lah, nak tahu kata darah tinggi ada ke tak ada pada kita ni. Orang yang biasa jadi, nah, bomo rakyat tak, nanti perhati. Nanti perhati. Kalau ada akan back ni, back ni, back ni tu, darah tinggi tu. Nah, kalau ada akan back ni tu, nak ada jatuh tu. Ini kita nanti perhati. Wahab bin Membah nak ajar kita malam ni. Nah, Wahab bin Membah katanya, bagi pendengki itu ada tiga alamat. Tengok mana satunya, dia menunjuk kasih sayang apabila di hadapan. Dok depan ni Allah tunjuklah kasih sayang. Misalnya lama tak jumpa, nah, guru kita pergi rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, lemo Allah lama tak jumpa lo. Mujur lemo mari, harap kawan-kawan tak ada nak mari. Mujur lemo mari Allah. Nah, makan nasi sini, makan nasi sini lah. Lama tak hari ni, makan nasi sini, makan nasi sini. Nah, tunjukkan kasih saya. Tunjuk kata kasih saya. Nah, pas pula bogu kita kelek, sudah salirah pecek, dia mengupat apabila tak ada depan. Oh, bogu kita kelek selalu dah. Mamus si mamus makacil lah. Pun mamus makacil tak perau. Perau, perau. Eh, dia mahu tahu tak? Huk mari tak saat ni tu. Gini dah. Dia tu dia brutal orang gak. Tak baik ya. Oh, pianok kau kecek maning lah. Nah. Bo boleh pak gak. Tak nampak engkau. Wei ingat sikit. Ha, salah halu dah ngopak. Dok depan tak di kan. Allah tunjuk kasih saya hormati menaing lah. Bo kawe kita kelek selalu dah ngopak. Ada tak daripada kita tu? Ada tak tu? Depan, oh, tunjuk kasih saya, baik. Bol tak ada belakang kak. Nih, selalu lah. Nih, mamuk, ngupak selalu lah. Ini tengok. Ada tak pada kita? Dan yang ketiga pula, dia bergembira, suka hati, seronok apabila bala tu menipu di atas orang yang terdeki. Oh, muncul. Mereka tahu, ada punya khabar apa? Khabar apa? Tu, dia yang sakit ni. Kena, petai dia ribut, petai tak dia ribut kuat. Habis patah kok dia yang. Padai muka tu. Alah, kecek sedap Allah. Kerak dia ni, kau tu baik kata fok, pak itu. Allah sedap kecek. Allah pada muka. Jawab bet tu. Tu jawab macam tu. Tu munasabah ko jawab pe orang yang berimeh tu. Apabila orang siapa berita kata saudara kita kena bala di segi harta, kita jawab atas pada muka. Ha ni hak mau waktu bet mula-mula tak di. Nah, hak tu bet mula-mula tak di. Yalah tu. Gapo? Kalau lah tak buruk. Nah. Dia penyek, dia tak tubik nanda. Dia tak tubik nacho. Ha tu, dia buruk dalai tu. Siapa dia tubik vektor tu. Sama tak, dia ada tu. Sifat deki tu, siapa dia tubik vektor tu. Pada dengan muka tu. Ha tu tak munasabah. Tak munasabah orang yang beriman. Jawab macam tu. Pah, nak jawab macam tu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ha tu. Nak jawab macam tu. Ni jawab tu pada dengan muka tu. Ha, cek tu. Orang ning ni ia ada sifat deki. Ha ni tiga sifat ni yang diajarkan oleh Wahab bin Membah. Nah, nak je pendengki orang ada ke tak ada sifat deki, ha tengok tiga ni. Mana? Satunya dia tunjuk kasih sayang apabila dekat depan. Apabila pas belakang dia ngupat. Apabila kena orang kena bala dia suka. Dia seronok. Ha ni ning lah bagi sifat yang dicelakan oleh sarang. Ada sifat ni cu masyarakat. Nah, ada sifat ni cu masyarakat. Apa kaedah pulaknya? Kaedah deki ni nah, hadirin ibu bapa yang dirahmati. Nah, ulama katanya ia tak deki kepada orang tak kenal.
Ha ni sifat ni pelik sikit. Nah. Sifat sifat deki ni pelik sikit. Pelik ni dia tak deki kepada orang yang tak kenal. Faham tak? Dia deki kepada orang yang kenal. Lebih-lebih lagi korobak, lebih lagi adik beradik. Ha ni kita bahaya ni. Lebih lagi adik beradik. Mana? Kopi habis. Kopi ngah habis tu. Adik beradik tak? Adik beradik ni. Deki. Ki apa? Ki tak puas hati. Di dalam jodoh nikah. Waktu yang ngok ni udah tak puas hati deki. Ha ni. Deki dia tak deki kepada orang tak kenal. Dia deki kepada orang kenal. Sampai itu yang dia kenal orang banyak sangat. Yang dia kenal banyak sangat. Ni deki kat dah ya. Deki pun tak kenal. Supaya orang ngupak. Dia tak ngupak kepada orang tak kenal. Tak ngupak curak ni kepada orang tak kenal ni. Kau orang Afrika tak ngupak curak kita. Nah, kau orang Johor kita tak ngupak curak. Kita ngupak dia. Ngupak orang tepi rumah. Kita ngupak orang tepi rumah. Ha tu. Ha tu kat dah ngupak. Dia tak ngupak kepada orang tak kenal. Dia ngupak kepada orang kenal. Allah Masya Allah. Ni penyakit besar semua ni. Nah. Tuhan ni dah. Dia mengatakan sifat yang nak pecah belahkan adik-beradik, sifat yang nak pecah belahkan masyarakat. Nah, deki. Sifat ni celah. Dan pula membesarkan diri. Besarkan diri ni sombong. Sombong. Mungkin tu tak boleh besar diri. Aku nak makan sekali sehari. Weh. Tak, aku tak kena macam tu. Besar diri tu sombong. Sombong. Allah, sombong. Boleh mau lebih. Tu dulu kan sai molek ingat mo sai molek ingat kawe tak ada gapo boleh mo lebih sikit ya neh Allah mula sombong selalulah mula tak kenal batas hidung mula tak kenal lah neh nyo bahaya habis tu neh tak kira tu Allah buat ada jin the best sekali ke kau ni mo ada bajak saja lu tak apo neh dia mo dak tebal anak nuduk itu ya boleh mo ada jin the best Allah teh siapa papong cengah sombong yo. Dan ini sifat sombong, takabur. Ini sifat yang dikejikan oleh Allah Ta'ala juga lah. Tu hadirin, ibu bapa yang dirahmati. Susah nak boleh bersifat dengan sifat mahmudah. Susah nak boleh buaikan sifat-sifat masmumah. Tapi walaupun bagaimana susah, walaupun bagaimana payah sekalipun, kita kena usaha. Nah, kita nak kikih wekan tu baik. Kita nak wek tu baik. Lagu mana pun kena wek tu baik. Kalau tak rok kena wek tu baik. Nah, kita tak wek ke Allah. Na'uzubillah lah. Nah, na'uzubillah. Nah, degi pun berat. Besar diri pun berat. Yang ni, ulama hari dua sifat ni ya. Sifat degi dengan sifat besar diri ya. Tu pun berat dah dah. Ha, tu insyaAllah dengan cara halusi, dengan cara lanjut lagi, kita nanti sambung lagi pada yang minggu yang lagi akan datang. InsyaAllah kita tengok pula apa asbab-asbab. Asbab-asbab yang menjadi sombong. Apa kau sebab boleh jadi sombong? Allah, dulu dia kot, dia mereka cek kata dia orang molek benar lah. Nih, tak ada roh lah dia tu. Nih, baik dengan orang. Temu dengan orang apa tegur. Ada gapo geno learning he boleh hari sombong deh kita saya bucu apa asbab yang jadi sombong apa kan asbab iblis jadi sombong dengan ade padahal sains sekali ngaji sekali yo neh Adam ngaji iblis ni anak murid Allah Taala ngaji sekali yo neh apa yang disombong gitu apa asbab. Itu contoh yang Allah Taala akak we pak kita ni pula geno go kita boleh sombong. Ni adik-beradik kita sombong boleh. Bang orang lain tak nak kecek. Tu insya-Allah deh kita akan sambung pada minggu yang lagi akan datang deh. Maka mudah-mudahan kita akan tanggillah berdoa kepada Allah SWT supaya kita tu boleh bersifat dengan sifat mahmudah dan minta kepada Allah Taala we to have to tolong cabut. Nah, tolong cabutkan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat kecelak yang ada pada hati kita tu, kita minta tolong dengan Allah Ta'ala we to be. InsyaAllah pada malam ni sikit banyak yang kita boleh tahu masalah ilmu tasawuf iaitulah wa ilmu sifat yang dipuji, wa ilmu sifat yang dicela, kita boleh tahu dengan sikit banyak komun pada malam ini berita berantun. InsyaAllah kita
ke selanjut lagi pada minggu lagi ke datang, maka kami sudahi dengan lafaz mulia. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.